اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Penawar Bagi Hati muka surat 23, bari yang keempat daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Keenam, kasih akan kemegahan. Keenam daripada 10 sifat kecelaan yang wajib atas kita membersihkan hati kita. Yang keenam daripada 10 sifat kecelaan yang wajib atas kita membersihkan daripada hati kita, kasih akan kemegahan, kasih akan kedudukan. Kasih akan kemegahan, kasih akan kedudukan. Yang mana kita kasih akan kemegahan ni, kita kasih orang ni angkat kita, orang angkat kita, orang sanjung kita. Ni kasih akan kemegahan. Yang mana kemegahan, kedudukan ni perkara yang disukai oleh nafsu kita. Kemegahan, kedudukan, ketinggian atas dunia ni perkara yang disukai oleh nafsu kita. Kasih akan kemegahan. Yang mana kasih akan kemegahan ni terkadang lebih daripada kasih akan harta. Sifat kecelaan yang kelima, kikir dan kasih akan harta. Yang mana terkadang kasih akan kemegahan ni, kasih akan pangkat kedudukan ni lebih daripada kasih akan harta. Yang mana terkadang kita sanggup membelanjakan harta untuk dapat kemegahan. Kita sanggup habis harta untuk dapat kemegahan, untuk dapat kedudukan. Maknanya terkadang untuk dapat kemegahan, ketinggian, kadang-kadang harta dia keluar habis. Tujuannya apa tu? Nak dapat kemegahan, nak dapat kedudukan, nak dapat ketinggian. Harta yang dikasih tu pun dia sanggup korbankan untuk dapat kemegahan, untuk dapat ketinggian. Orang yang nak dapat kemegahan, ketinggian ni, orang ni tidak akan dapat bahagian di hari akhirat. Orang yang kasih kepada kemegahan, pangkat, ketinggian atas dunia ni tidak akan dapat pembalasan di hari akhirat. Sebab orang kata tilka darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna uluwan fil ardh wala fasada. Bermula negeri akhirat itu kami jadikan bagi mereka yang tidak berkehendak. Bagi mereka yang tidak berkehendak akan ketinggian di atas muka bumi, dan tiada bagi mereka yang berkehendak akan kebinasaan. Jadi akhirat Tuhan jadikan bagi mereka yang tidak berkehendak ketinggian atas dunia, dan mereka yang tiada berkehendak akan kebinasaan. Dalam ayat tu Tuhan himpun antara mereka yang kehendak ketinggian dan kehendak kebinasaan.
Kenapa tu himpun gitu? Sebab apabila orang nak ketinggian dan kemegahan, terkadang mereka bawa kepada kebinasaan. Dapat ketinggian kedudukan, hak mereka kehendak tadi ni, mereka pun kehendak akan kebinasaan di atas dunia. Jadi akhirat Tuhan jadikan, Tuhan jadikan akhirat bukan bagi mereka yang hendak ketinggian atas dunia. Tetapi kalaulah Allah Ta'ala kurniakan ketinggian atas dunia, Allah Ta'ala kurniakan pangkat kemegahan atas dunia, Allah Ta'ala kurniakan, dia bukan berkehendak kepada kemegahan ketinggian. Maka kemegahan ketinggian tu diperlukan, sebab kita nak orang yang berkehendak kemegahan ketinggian ni dibawa pada kebinasaan. Bila dia dapat kemegahan ketinggian, dia akan kejar kepada keduniaan. Dia kejar pada keduniaan, akhirnya bertambah sombong, bertambah takabur, sombong dan angkuh. Adapun orang yang tidak tuntut ketinggian kemegahan atas dunia, tetapi Tuhan angkat dia, Tuhan kurniakan dia kemegahan dan ketinggian, maka kemegahan dan ketinggian tadi itu digunakan untuk akhirat. Sebab kita nak cerita perkara-perkara akhirat ni, kalau kita tak ada ketinggian, kalau kita tak ada kemegahan, kita tak ada pangkat, payah juga orang nak pakai buah kitanya. Faham tak ni? Kemegahan tu perlu, ketinggian tu perlu, pangkat tu perlu. Sebab tanpa kemegahan, orang-orang biasa ni, kalau cerita benda baik pun orang tak pandang. Cerita benda baik pun orang tak pandang. Dia kena orang yang ada kemegahan, ada ketinggian, ada pangkat di si manusia. Di cerita benda baik, orang mudah terima, orang mudah turun. Bukan maknanya kita tolak ketinggian, kemegahan, pangkat. Tapi bukan kehendak tu. Orang kehendak kemegahan, ketinggian ni semata-mata atas dunia. Dia dapat kemegahan, pangkat, ketinggian atas dunia, dia jadi sombong, angkuh, bawa pada kebinasaan. Ni orang-orang hok ahli dunia ni kan, dia tuntut-tuntut kemegahan, pangkat, ketinggian. Akhirnya apa yang dia cari? Akhirat tak ada dah. Akhirat tak ada. Ini kebinasaan ni. Adapun mereka yang tidak kehendak ketinggian atas dunia, nak ketinggian di hari akhirat, Tuhan kurniakan ketinggian, kemegahan, pangkat, maka mereka akan gunakan ketinggian, kemegahan, pangkat untuk akhirat lah, sebab dia nak akhirat. Orang yang kasih kemegahan, ketinggian, pangkat di dunia ni untuk dapat dunia, bawa dia kebinasaan. Kalau nak akhirat, Tuhan beri kemegahan, ketinggian, akhirat lah. Maknanya kita ni kena bekihat, letak hati tu molek. Bukan kita buang kemegahan, bukan kita buang ketinggian, bukan kita buang pangkat. Tapi hati tu kena bubuh molek, kena letak molek. Sebab Tuhan angkat, letak kemegahan, ketinggian, itu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah kasih kat tu, kita kasih akhirat. Tapi Tuhan beri hak tu, ujian besar pula tu. Tapi kalau kena guna letak molek, besar manfaat. Macam kita kata, orang yang ada pangkat, ada kedudukan, macam-macam dia boleh gunakan pangkat kedudukan untuk akhirat, untuk agama. Faham tak ni? Hak dicela pada syarak adalah kasih akan kemegahan. Bukan kemegahan tu, bukan ketinggian tu, bukan pangkat tu, kasih. Adapun kalau orang tu kasih akhirat, kasih agama, Tuhan beri kemegahan, Tuhan beri ketinggian, Tuhan beri pangkat, itu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam sifat mazmumah yang kelima, kasih akan harta. Yang tercela kasih itu bukan harta. Harta diperlukan. Harta diperlukan. Yang dicelanya kasih akan harta.
Maknanya kita letak hati kita tu, bukan buang harta di tangan. Sifat kecelaan yang ketujuh, kasih akan dunia dia lapang tu. Ketujuh, kasih akan dunia. Bukan suruh buang dunia. Nak buang dunia mana? Kita duduk atas atas dunia, nak buang mana dunia? Nak buang dunia kena masuk dalam tanah kambuh. Nak buang dunia macam mana? Kita duduk atas dunia, hak dicelanya kasih akan dunia. Ha, tu yang dicela. Kasih akan harta, kasih akan kemegahan. Itu yang dicela pada syarak. Bukan harta, bukan diri kemegahan, dan bukan dunia tu sendiri. Tapi kalau kasih pada agama, harta akan jadi akhirat, kemegahan akan jadi akhirat, dunia akan jadi akhirat. Sebab dunia ni tempat kita bercocok tanam untuk terima bahagian di hari akhirat. Nah, dunia ni tempat kita buat bekal untuk hari akhirat. Nah, yang dicelanya kasih akan dunia. Nah, di sini kasih akan kemegahan. Itu yang dicela pada syarak. Kemudian berkaitan dengan kemegahan ketinggian ni, kadang-kadang kita nampak benda tu benda kecil je. Benda kecil ke, mana apa kemegahan ketinggian kedudukan, walaupun nampak macam benda kecil je. Kadang-kadang orang kenapa dia berebut nak duduk hadapan? Kenapa dia berebut nak duduk hadapan? Duduk hadapan ni tak sakit hop-sop-sop no. Hak kecil-kecil. Ada timbul berebut dari Tok Imam. Contoh. Walahak Tok Imam tu Tok Imam surau je. Tak ada apa-apa ganjaran pun. Tapi kenapa? Dia nampak je satu Tok Imam tu sampai. Tukar mutu dia suka mak dah. Sebab apa? Naik waktu kalah dia. Waktu dulu dia jadi Tok Imam. Dia nampak je Tok Imam hok waktu nombor satu sikit bang kali. Dia ni hok bukan nombor satu. So komat. Sebab apa nak duduk depan? Kenapa nak duduk depan? Kenapa nak duduk depan? Biasa dah duduk Imam. Biasa dah duduk Imam. Entah je. Dumuh aja duduk Imam. Tu Imam ni satu kedudukan. Mana ni? Tu Imam ni satu kedudukan. Kau rasa kau ni? Mana duduk Imam? Try duduk Imam sekali. Kita duduk depan. Itu satu kedudukan, satu ketinggian. Jadi kalau kasih waktu dia rebut ni. Tak ada. Tapi kalau ingat tanggungjawab, dia tak rebut. Tapi kalau dia yang berkelayakan, dia kena terima. Ini kena faham boleh. Orang yang kasih nak kepada kedudukan, dia rebut ni dia terima. Orang yang sedar tanggungjawab, jadi imam ni besar, dia ngelok lagi. Tetapi kalau tidak ada orang lain dah, dia yang berkelayakan, dia kena terima jadi imam. Tak boleh lagi. Tapi kalau ada orang lain yang sama dengan dia, dia ngelok lagi. Sebab apa? Sebab dia tahu tanggungjawab. Tapi kalau tak ada orang, dia tak boleh elok diri daripada menerima tanggungjawab. Ini kena faham ni. Jangan pula kita hok berkelayakan di situ, saya tak ambuh duduk depan awak lah. Tak boleh gitu. Sebab siapa yang berkelayakan? Beri orang lain, orang lain tidak berkelayakan. Kalau dia jadi imam pun orang-orang. Tak ada ni. Kasih dicela. Kemudian kedudukan tu satu ujian yang besar pula pada kita, besar tanggungjawab. Tapi kalaulah kita diletak di situ sebab kita berkelayakan, kita kena terima dan jadikan hak kemegahan kedudukan tu biar jadi akhirat. Tapi cuma nak ceritanya, tengok tu, sukanya nafsu berebut nak duduk depan. Itu dalam solat imam, hak kerjaan dunia lagilah orang berebut. Kerjaan dunia lagi orang berebut nak dapat kedudukan. Mana? Orang panggil apa ni?
dia naik-naik apa? Tindih orang tu, tindih orang tu panggil apa? Kau kalau ni kan dia naik tu, dia tindih orang tu, tindih orang tu, tindih orang tu naik ke atas. Sebab apa dia nak duduk situ? Itu dah pelik benda dunia dengan nafsu. Tapi macam mana orang boleh berebut jadi imam? Ini cerita-cerita kok kapung. Boleh berlaku seumpama tu. Kenapa mereka berebut jadi imam? Mereka bukan ada elang. Mereka bukan ada elang. Tapi kenapa mereka berebut? Walah, besar tanggungjawab. Kena bawa jadi imam, besar pahala. Tak kena bawa jadi imam, besarlah. Dipersoalkan. Bukan imam ni imam gitu je, bukan. Bukan imam ni imam gitu je. Tak. Besar tanggungjawab. Sebab imam menjadi penjamin kepada yang lain. Bukan hanya setakat imam gitu je. Sebab ini menjadi ketua akan dipersoalkan. Kata-kata bertanggungjawab. Sebab tu kalau ngaji dia ngelok lagi. Tetapi apabila kedudukan dia mana di tempat tu, dia yang sepatutnya duduk situ, dia kena terima. Tuan letak situ, kena terimalah. Tapi dia bukan kasih nak kau tu. Sebab tu kalau orang duduk-duduk tapak ni molek, duduk molek tapak ni, siapa masa dia tua sikit, ada orang muda-muda yang lebih berkelayakan daripada dia, dia berunduh je dengan ikhlas. Sebab apa? Dia bukan nak duduk situ. Tapi mungkin tak ada orang, dia kena terima tanggungjawab. Ini ada orang muda-muda dah ni. Awak orang muda lah pula. Sebab dia lebih berkelayakan, dia ngaji pula lebih banyak contohnya. Senang je. Tapi kalau orang nak pada kedudukan, balik siapa orang muda pun lebih berkelayakan ke dia, dia bertahan kot dia. Dia bertahan. Dia takkan berunduh. Kenapa takkan berunduh? Walhal, balik orang muda yang memang lebih berkelayakan daripada kita. Walaupun kita tua, tapi dari segi ilmu apa semua, dia lebih berkelayakan daripada kita. Kenapa tak berunduh? Kenapa kita tak dia menjadi imam? Kenapa? Kerana imbuhan. Tu kasih akan harta, kasih akan dunia. Kerana tambuh duduk belakang orang tambuh duduk belakang orang. Tengok dia pula budak muda, tambuh duduk belakang dia. Walahal dia lebih berilmu daripada kita. Kenapa kita tambuh duduk belakang dia? Sebab kita suka kedudukan kita di hadapan. Kita suka kedudukan kita di hadapan. Tiba-tiba kita orang tua berundur duduk belakang, beri orang muda naik depan. Tak jadi gitu. Komang lah kita. Turun pakat ni daripada duduk depan jadi duduk belakang ni. Guna. Tu nampak kecil je tu. Nampak kerjaan tu kerjaan akhirat, kerjaan ibadah. Kalau hati kita nak letak molek, tak jadi ibadah juga. Ini kepada hati ni. Tapi kalau pangkat tu pangkat dunia, kemegahan tu kemegahan dunia, ketinggian tu ketinggian dalam dunia, tapi kalau lu kena jaga hati molek, letak hati molek jadi akhirat. Kita baiki hati molek jadi akhirat. Tapi kalau kita tak baiki hati, kita dalam masjid ni pun takkan jadi akhirat. Kalau kita tak baiki hati kita. Dalam masjid lah kadang-kadang tempat orang berebut. Dalam masjid lah tempat orang berkelahi. Dalam masjid lah tempat orang dengki mendengki. Dalam masjid lah tempat orang sombong, angkuh, takabur. Di mana? Dalam masjid. Sebab apa? Sebab tak baiki hati. Tak baiki hati. Sama ada tak mengaji ilmu fardhu ain tasawuf ataupun belajar ilmu fardhu ain tasawuf tetapi tidak beramal. Sebab amal berkaitan dengan hati ni payah nak banding dengan amal zahir. Amal zahir mudah je. Kita belajar hasmayam molek, kita buat semayam comel-comel. Tak ada payah-payah. Kita belajar ngaji Quran molek, kita pun ngaji Quran comel-comel dengan hukum. Tak ada payah. Ada ni. Kita mengaji Quran, siapa masa kita beramal, kita baca Quran, kita baca Quran molek je ikut hukum. Tapi kalau kita ngaji bahati, bahati.
Nak lawan hak nafsu kita ni. Harta nafsu kita kasih. Kemegahan nafsu kita kasih. Dunia nafsu kita kasih. Macam mana? Kalau kita tidak mujahadah. Ini cerita ada ilmu ni. Tapi kalau ilmu tasawuf fardhu ain pun tidak ada, tak ada pembicaraan lah. Kita kata gelak gambar tu. Gelak gambar daripada awal. Hak ada ilmu ni. Tiba-tiba tidak beramal. Ini hak besar ni sebab ini amal wajib. Bukan amal sunnah. Bersihkan hati daripada sifat cela, wajib. Hiasi hati dengan sifat terpuji, wajib. Bukan amal sunnah, amal wajib. Kita berilmu tetapi tak beramal. Hak ni hak Nabi kata, asyaddun nasi azaban yaumal qiyamah alimun lam ya'mal bi ilmi. Seberat-berat azab pada hari kiamat. Asyaddun nas, seberat-berat manusia ni sebab azab pada hari kiamat, orang yang berilmu yang tidak beramal dengan ilmunya. Ilmu ada, tak beramal. Itulah asyaddun nas azaban, ni sebab azab pada hari kiamat, seberat-berat manusia. Tapi kalau ilmu pun tak ada, tak ada bicara lah waktunya. Waktu tak ada bicara. Orang yang tak ada ilmu ni satu jalan je. Ad-dallin. Orang yang sesat. Orang yang ada ilmu, dia boleh pilih dua jalan. Satunya, siratal ladhina an'amta alaihim. Satunya, al-maghdubi alaihim. Pilih antara dua. Orang tak ada ilmu, satu jalan. Ad-dallin. Orang sesat. Sesat apa dia semayang lima waktu? Tak sesat apa? Semayang tanpa ilmu akidah, semayang tanpa ilmu fiqh, ini semayang tanpa ilmu tasawuf. Sesatlah. Orang ada ilmu, ha, dia ada dua pilihan. Nak pilih siratal ladzina an'amta alaihim ataupun nak pilih al-maghdubi alaihim. Jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Manakah jalan yang dimurkai? Berilmu tetapi tidak beramal. Mana orang berilmu, dia ada dua pilihan. Orang jahil, satu pilihan saja. Sesat. Lepas tu dalam kitab, Minhaj Imam Ghazali mengatakan, kam man adala anha fadalla. Ramai orang yang berpaling daripada ilmu, maka sesat, kata Imam Ghazali. Ramai berpaling daripada ilmu. Tambah belajar. Semayang, wa'amal rajin. Belajar tambah. Imam Ghazali kata, fadalla, sesat. Ha, orang yang berilmu, ha tadi. Dua pilihan. Beramal, ilmu serta amal, siratal ladzina an'amta alaihim. Tapi ilmu tidak beramal, al-maghdubi alaihim, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hak berkaitan dengan amal hati. Lebih sukar nak banding dengan amal zahir. Amal zahir ini pula dan kita jaga sekali. Daripada pakai sudah comel, tak berubah dah. Tapi hati kita ni berbolak balik. Hati kita berbolak balik. Ketika harta kurang, kasih kita kurang. Tuan uji dengan harta banyak, ya, jadi lain macam dah hati kita ni. Ketika tak ada kemegahan, tak ada pangkat, tak ada kedudukan. Kita bunyi kata pangkat, kedudukan, kemegahan. Kita kalau boleh nak ngelok, semua ikut orang, semua. Sebab kita tahu berat tanggungjawab. Mana kita berundur sama. Siapa tanya tuan uji, tak ada orang lain. Kita yang duduk situ, tiba-tiba kau naik tinggi, kau naik tinggi, kau naik tinggi. Ingat baik, kemegahan ni perkara yang disukai oleh nafsu. Ketinggian perkara yang disukai oleh nafsu. Nafsu kita suka duduk atas daripada orang. Nafsu dah suka waktu. Asal kita tak mahu tu. Sebab berat tu. Besar tanggungjawab. Besar ujian daripada Allah. Tanggungjawab di hari akhirat. Sampai masa dah tak ada orang lain. Kita yang menerima tanggungjawab tu. Akhirnya, kau dah jaga hati. Hati kita akan terpengaruh tu. Macam tadilah. Harta tak ada. Kita tak kasih pada harta. Bila Tuhan uji dengan harta, kita tak kasih pada dunia. Bila Tuhan uji dengan dunia, ini persoalan hati. Dia bukan macam persoalan zahir.
Tadilah persoalan zahir, kita mengaji molek, kita buat molek, tak berubah dak zahir ni, gitulah. Ada. Tak berubah dak zahir ni, tapi hati. Dan kita dapat dapat kemegahan, dapat kedudukan, orang duk turuk kita, orang duk sanjung kita, tu mula. Mula nak bengah tu. Dapat kemegahan, dapat ketinggian, dapat pangkat, tinggi duduk. Dan tinggi duduk ni nampak belaka. Tinggi duduk nampak belaka. Peluang, peluang. Peluang akhirat pun dapat. Peluang dunia pun nampak. Peluang dunia nampak dan tinggi. Di bawah tak nampak peluang dunia. Dan di atas. Pangkat jadi kasih dah kitanya. Kemudian harta dunia kasih dak kitanya, ha ni. Ni ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang yang asalnya elok tapi diuji dengan dunia. Orang apa? Rebah. Ada orang asalnya elok diuji dengan kemegahan pangkat, rebah. Ada orang asalnya elok diuji dengan dunia, rebah. Ini semua ujian besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perkara ni, bicara berkaitan hati ni, macam saya dah sebut semualah, kena bawa semua, kena cerita semua. Sebab apa? Sebab dia akan pukul kepada hati kita sendiri. Hati kita sendiri. Jalan. Sebab kemegahan tinggi ni terkadang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau Tuhan uji dengan kemegahan ketinggian, kita jaga hati molek, kemegahan ketinggian tu pula, besar pula peluang kita untuk akhirat. Besar peluang kita untuk akhirat. Macam juga harta, macam juga dunia. Besar mana ni peluang kita untuk bekal akhirat kalau kita jaga hati kita molek. Tadi orang tak ada gapa-gapa, cerita apa-apa orang tak dengar. Kalau cerita orang lebih-lebih, orang pun pakai selalu. Dia nak nampak kemegahan tu. Nak imej tu penting kok kadang-kadang. Imej tu penting kok. Sebab apa? Imej tu menentukan kedudukan. Imej menentukan kedudukan. Saya ingat di almarhum tu saya cerita, ditegur orang kerja haji salah. Tapi tugu ni dia biasa pakai gitu je, pakai baju lebih kurang je. Okay, baju tuk, baju tuk, baju gitu je dia pakai. Tak pakai macam seorang tuan guru. Tak pakai sekarang. Sebab tak ada kemegahan, tak ada imej pun. Orang macam orang tua biasa je. Dia pun balik pakai comel tu. Dia ada lagi orang tu. Dia tegur, terima kasih. Pakai selalu. Sebab tu, waktu kata kita perlu kepada kemegahan, ketinggian, kedudukan. Imej tinggi tu perlu. Tapi jangan kasih. Guna. Kita jangan nampak kemegahan ketinggian ni. Hop-sop-so. Kita kecek, kau dah kecek. Tadi cerita hok imam. Kita cerita hok kedudukan-kedudukan dalam kampung. Sama je. Sama je. Kalau orang kasih sungguh pada kemegahan, dia bubuk lah. Dia balok. Dia bubuk, dia balok. Oh, jawatan-jawatan dalam kampung. Tapi tadilah, dalam masjid pun boleh berebut. Dalam masjid pun boleh berebut. Ini apa, tak tahulah. Ke dia ada berapa orang dalam masjid ni? Pusing masjid ada elang ke mana? Tanya-tanya pula tu. AJK masjid ada elang? Yang jadi duduk, duduk tahan. Apa benda dia nak sebenarnya? Tak, dia sudah ada. Dia kehidupan dia sudah senang. Kenapa nak tahan kedudukan tu? Kemegahan, pangkat, ketinggian, kasih. Harap. Tu dalam masjid tu. Dalam masjid nak kena jaga moleknya, tempat ibadah. Tempat ibadah. Kalau kita dapat ketinggian, kedudukan, pangkat dalam masjid, kalau kita atur molek, bayangkan kalau kita dapat kedudukan dalam masjid, pangkat dalam masjid, kita atur molek, atur kuliah molek contohnya, atur program molek, banyak mana ganjaran dianya. Sebab apa? Sebab semua susunan tu datang daripada dia. Sebab dia dapat kedudukan, jadi dia boleh atur, dia boleh perintah kot tu kot ni dengan jalan yang sebenarnya.
Kalau kita orang bawah tak lewat gapa-gapa, tak nak atur program-program. Ha, kalau kena molek, kalau kena tak molek, nak buat program pun dia marah eh. Nak buat program pun dia sekat eh. Buat program dia marah, buat program pun dia sekat. Ada nak jepuk ustaz, nak ngajar buat semayang, pandai belaka dah, dia kata. Hukbah, hukungsi tu pandai belaka dah, tak payah. Ada tak ada pun sejik dia ngajar buat semayang. Orang semayang sama-sama dah kan ni, nak belajar semayang buat apa lagi? Dia nak kata guna. Apa macam ni? Buat program je tak kira. Mari ustaz mana pun tak kira. Mari dia congok, eh, mari pesan lalu dah. Isyak berhenti ustaz eh. Oh, dia pesan lalu dah. Ni. Dia orang kepala bengong ni. Dia panggil kepala masuk air. Tapi duduk dalam masjid. Tapi kepala masuk air. Dan nak kata mana pesan ni? Ada mana ni? Ada dalam masjid. Bayangkan. Dalam masjid pun ada golongan-golongan yang seumpama tu. Dia kemegahan, kedudukan, ketinggian ni kalau dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, besar ujian daripada Allah. Kalau kita boleh letak molek, kalau kita boleh jaga molek, besar saham kita pada hari akhirat, yang mana kalau kita berkelayakan, tak ada orang lain kita boleh tolak. Kalau kita tolak kedudukan, kemegahan, ketinggian tu pada orang yang tidak berkelayakan, jadi punah pula nantinya. Ini kalau Tuhan letak kita duduk situ, kita terima. Kita bukan kasih kepada kemegahan. Ha, tapi Tuhan kurnia kemegahan, ketinggian, kedudukan, pangkat, kita gunakan untuk sebagai bekal akhirat. Sebab kita perlu kepada kemegahan, ketinggian dan kedudukan untuk bawa kerja agama. Kalau tak ada kemegahan, ketinggian, kedudukan, payah kita nak cerita hak berkaitan dengan agama. Jadi yang keenamnya, kasih akan kemegahan hubul jah. Ketujuh, kasih akan dunia. Kasih akan dunia, yang mana kasih akan dunia, hubud dunia ra'su kulli khati'atin. Kasih akan dunia menjadi punca kepada segala-gala kesalahan. Mari daripada kasih akan dunia. Kasih akan dunia. Sifat mahmudahnya adalah zuhud, berpaling hati daripada dunia. Bersifat dengan sifat qanaah. Sifat qanaah ni memada, hati jadi tenang, pahala besar di hari akhirat. Adapun orang yang kasih akan dunia, orang yang kasih akan dunia, orang cinta akan dunia, kerana dunia apa-apa kesalahan sekalipun dia akan langgar. Sebab apa? Semata-mata untuk dapat dunia. Kasih akan dunia, bukan dunia tu yang salah. Yang salahnya adalah kasih akan dunia. Itu sifat kecelaan yang ketujuh. Dia akan bicara pada tiap-tiap satu bab di hadapan hak berkaitan dengan sifat-sifat yang dicela pada syarak, yang mana kita bukan hanya mengetahui satu-satu nama sifat kecelaan, kita kena tahu apa dia sifat kecelaan tersebut, kemudian macam mana kita nak perubat hati kalau kita bersifat dengan kecelaan tersebut. Kemudian sifat kecelaan tersebut ada ketikanya tidak dicela pada syarak. Ada pula ketika tidak dicela pada syarak. Itu kena ngaji molek lah. Tiap-tiap satu sifat kecelaan hak 10 ni, yang mana dalam kitab Penawar Bagi Hati dia cerita secara terperinci tiap-tiap satu bagi 10 sifat kecelaan yang menjadi asal, menjadi punca kepada sifat-sifat kecelaan yang lain. Kedua-lapan, membesar diri. Membesar diri dia panggil apa? Takabur. Itu ke-8. Membesar diri, takabur. Membesar diri ni takabur. Takabur tu bahasa Arab, di masdar. Takabur ataupun al-kibru, itu masdar bahasa Arab. Bahasa kita membesar diri. Bahasa kita juga sombong, angkuh, apa lagi? Ego. Apa lagi? Besar kepala ke apa?
Kau lah ayat tu. Ha, besar kepala ya kau? Ha? Besar kepala ya kau? Ya. Sombong tu. Besar kepala. Tu kena. Ha, dia banyak nama ni. Ha, nama membesar diri, angkuh, sombong, ego. Yang mana membesar diri ni dicela oleh syarak dan dibenci oleh manusia. Sombong, angkuh ni dibenci oleh nafsu manusia. Tetapi kita sendiri terkadang membesar diri. Sebenarnya nafsu manusia tidak suka kepada membesar diri. Syarak memang benci membesar diri. Tabiat kita pun, nafsu kita pun sebenarnya benci. Benci kepada membesar diri. Tetapi kadang-kadang kita sendiri membesar diri. Tapi kalau orang besar diri dengan kita, kita suka. Kita suka tak dengan orang yang sombong. Kita suka tak dengan orang yang angkuh. Kita tak suka. Mana apa? Menunjukkan bahawa nafsu kita pun tak suka kepada sombong. Tapi tangan kita, kita sombong. Molek-molek ada. Tapi nak cerita, sombong tu memang tabiat kita benci. Sombong tabiat kita benci. Tapi orang sombong, kita benci. Tapi tangan kita, ha, dia apabila ni diuji dengan dunia, dengan kemegahan, diuji dengan dunia, maka timbullah takabur, membesar diri. Yang mana kalau sifat-sifat cela, contoh yang didatangkan adalah takabur. Riak, ujub, takabur, di antaranya takabur akan didatangkan sebagai contoh sifat yang dicela pada syarak. Yang mana di hari akhirat tempat kediaman, tempat pembalasan orang takabur adalah seberat-berat, sejahat-jahat tempat kembali kepada orang yang takabur. Neraka, neraka. Tapi neraka ni hok berat, ada lagi hok berat. Neraka tak ada ringan, neraka berat belaka. Tapi dalam berat-berat tu ada hok paling berat, hok paling jahat, hok paling seksa. Fabisa maswal mutakabbirin. Sejahat-jahat, seberat-berat tempat kediaman bagi sekalian orang yang membesar diri. Takab akhirat memanglah balasan neraka. Tapi neraka hok paling berat sekali, hok paling jahat tempat kediaman adalah balasan kepada orang yang takabur, orang yang sombong. Aku ni macam mana pula kita nak makna nak buang sifat takabur ke dalam hati kita. Tuan uji kita dengan harta, jangan sombong. Tuan uji kita dengan pangkat, jangan sombong. Tuan uji kita dapat dunia, jangan sombong. Kita dapat ilmu, jangan sombong. Kita rajin buat amal, jangan sombong. Nah. Kita dapat ilmu, ilmu kita lebih, jangan sombong. Kita dapat buat amal, amal kita lebih banyak, jangan sombong. Sebab apa? Sebab itu semua datang daripada Allah. Tadi dunia daripada Allah. Dapat kemegahan daripada Allah. Dapat dunia daripada Allah. Dapat ilmu daripada Allah. Dapat wa'amal daripada Allah. Sebab itulah dalam ilmu dengan amal ni, kalau kita mengaji, kalau kita mengaji pondok, tunggu masa mengajar, sangat-sangat tunggu tekan bak keikhlasan. Kita belajar lillahi ta'ala untuk akhirat, untuk tuntut reda Allah. Belajar lillahi ta'ala, belajar lillahi ta'ala. Kalau kita belajar lillahi ta'ala, dapat ilmu, maka tak ada lah sombong. Tapi kalau kita belajar kerana nak cari harta, kalau kita belajar kerana nak dapat kemegahan, ketinggian, kalau kita belajar untuk dapat dunia, maka bertambah tinggi ilmu kita, bertambah sombong kita. Tapi kalau kita belajar nak tuntut reda Allah, itu ikhlas. Belajar untuk beramal, belajar untuk akhirat, jadi ilmu kau bertambah, kita bersyukur dengan ilmu kurnia Allah. Dan kita kena ingat itu ujian besar daripada Allah Subhanahu wa taala.
Boleh buat amal pula. Itu adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kitanya la haula wala quwata illa billah. Kita tak ada daya upaya. Kita dapat melakukan kebajikan, ketaatan, kesemuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ha, kemudian terkadang ada juga ketika takabur dibenarkan pada syarak. Ha, tapi dengan jilat. Ha, mana takabur yang dibenarkan pada syarak? Mana terkadang kita kena buat angkuh. Ha, terkadang kita kena buat besar kepala saat ni. Ada juga ketika kita perlu bersikap angkuh, bersikap besar kepala. Ha, contohnya kepada siapa? Kepada mereka yang tolak kebenaran. Ha, kepada mereka yang tolak kebenaran. Maka kita pun angkuh besar kepala kepada orang seumpama tu. Al-kibru alal kibri sadaqatun. Kita angkuh sombong atas orang yang sombong. Siapa orang sombongnya? Orang yang tolak kebenaran. Al-kibru man batarul haq wa khamatan nas. Orang sombong adalah orang tolak kebenaran dan dia menghina manusia. Dia ni sombong ni. Cerita agama dia tak mau terima eh. Dia pandang rendah pula pada orang. Ah, siapa dia tu? Dia tak mau terima kebenaran. Kita pun angkuh sombong kepada orang seumpama ni. Sadaqatun kebajikan pula. Dia akan cerita satu persatu. Ini ilmu-ilmu yang kita nak kena tahu sama-sama ni. Nak kena tahu sebab apa kita akan berhadapan sama ni. Perkara ni. Dia berkaitan dengan sifat mazmumah. Sifat mahmudah. Dia bukan ada macam pekoh. Puasa setahun sekali. Zakat setahun sekali. Haji sekali semua hidup. Kita duduk bicara ni. Sifat kecelaan ni akan diuji pada kita sepanjang masa. Sifat mahmudah yang kita nak kena semar dalam hati. Contoh ikhlas tadi. Ikhlas ni bukan ada masa. Bukan ada masa, bukan ada hari, bukan ada bulan, ada tahun ni. Ikhlas sepanjang masa. Kena jaga keikhlasan di hati kita sepanjang masa. Kena pelihara hati daripada sifat kecelaan sepanjang masa. Sebab itulah ilmu berkaitan dengan sifat hati ni. Ilmu yang kemah, ilmu yang mantap, ilmu yang jelas. Kalau kita jelas tak jelas payah ni. Hak ni hak sepanjang masa ni. Kena jelas mana sifat mazmumah dan mana sifat mahmudah. Kesembilan ujung, kesepuluh riak. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis-salihin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Oh.